حبيبي المصطفى مقاصدنا. Sayyidina Muhammad
hidayati wal karam. Semangkama tidak lupa dikali wal amal wal karam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi Al-Hadid Al-Ali Al-Qadir Al-Adim Bijahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima amma ba'd. Syuhada'i al-hadirun al-ulama wal-hukama. Itu santosa. Memang begitulah kehidupan. Kehidupan dari itu termasuk menunggu dan menunggu. Oleh karena itu peringatan haul siang semakin dah itu. Kalau ada kata haul berarti sebuah peringatan. Peringatan menceritakan yang mana wujud yang kembali ini mempunyai cerita yang baik-baik. Dan bilang cerita alam deh untuk menghidupkan daripada agamana Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mohon acara haul tidak lepas cerita-cerita kebaikan-kebaikan dan mengingat kembali seseorang hamba Allah yang sudah meninggal dunia. Napa boleh mereka acaranya berdekau burun ini. Jadi mohon panjenengan alengkri berdekau majelis kaintok kopu enak kopu emot dia guna daripada Kristen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ada bunyi apa Kristen Nabi? Aksiru min dhikril maut fa innahu yumahisu. Ini tidak kekal dan abadi. Jika manusia oneng tujuan seorang kula, maka perjalanan demi perjalanan jalan nyaman do nyaman pasti bisa kita nikmati. Ketinggalan dari penggalan dari dengar sampai ada leh berbelok-belok lebat jalan pintas ke Andor, tapi tetap bisa kita nikmati karena kita punya tujuan. Sini dulu. Tambah panjang waktu yang kita tempuh, tambahan jangka yang kita tempuh dalam perjalanan kita, maka sama lah tentunya. Tambah jauh perjalanan kita, sama bekal harus kita persiapkan sebelumnya. Dari Kainto dari Serbaja, Rena sama berpas pada toko, pada depan. Dari Serbaja depan dari Jakarta, tambah bijak sahuna. Dari Jakarta ada Singapura, ada di depan ada Mekah wal Madinah. Perbekalan harus ditambah. Perbekalan harus ekonominya. Supaya apa? Supaya lo kosong. Supaya lo bingung. Supaya lo sampai kelaparan. Itu arti sebuah perjalanan. Boleh sekarang bangkit dengan Odi. Mudah-mudahnya ada batasan-batasan waktu. Mabagus dan perhatiannya, mabagus dan anak mempunyai dan seterusnya. Bapak orang awirik aku pasti terus. Orang bine awirik Induha ikhlaqah Tahajud ikhlaqah Kata iolok bila kena abentah. Badan apa beda? Bukti nak wadah. Orang apa dah kentang apa lo hadir? Lo hadir kan weh. Padahal kereta nak segini Senin Kemis Masya Allah. Tahajud eh kereta api tambina je lah Senin Kemis. Tahajud dia kau kena usah ajar ke. Tapi belum ada laki. Abentah ada laki. Lo esko ada laki nya kan percuma. Andi anak asolat lima betul rajin ngumpuk bertahun-tahun depak roman sorobi orang tua na abantah badan apa beda? Beda anak katinya gak? Beda kentor ya? Ada kan ibu ini. Dia tahu kan bicara itu bukan hanya kepada Allah. Bukan hanya kepada Allah, tapi berserah orangnya sebijak pada manusia, sebagus menjaga daripada perasaan orang lain dan menjaga kehormatannya. Maka orang kaki toh termasuk bijak dalam pandangan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu zaman keampun zaman akhir,
zaman-zaman akhir kanta sobi yang dokre kereta melarat yang dok lo yang dok kereta melarat lo yang tapi mungkin aku ada orang di rumah sobi yang dok kereta tapi mau ambil kereta melarat lo yang dok siapa yang kenal? Mana Pak Isa? Siapa yang kira baru Andi? Tidak boleh kenal padahal kita kenal diri orang yang seperti ini yang tidak selamat dalam arti selamat daripada adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia belum tentu malah beri salah satu cerita Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini enggak kayak Tuhan murid Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal kain toba sesuai cerita rapat terangah Abdullah Asman Abdullah Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Saya kelapa orang tua nak hadir ke apa? Selain sholat lima waktu. Akhirnya putranya Abdullah Mega acerita. Tang bapak. Dia sehari semalam lo pega bajam sunnah kalau ratus rokaat. Sehari semalam lo pega. Kenapa bu? Kalau ratus boleh sarung pancingan kenapa rokaat sunnah? Ada sepuluh nanti kesiangan tengah malam aja ke abad jam cuma setor kembali melolong terlalu selesai tapi dikala beliau sakit sarah mengalami ngazah mengalami syakratul maut ia ajarin la ilaha illallah sarah berperan Abdullah la ilaha pak la ilaha illallah pak la ilaha illallah. Maka ada orang sobi, orang yang melarat, jahat, dan siapapun itu orangnya. Mohon wesper, pakir dah bila dari sesat. Benda ia ajarin alfad, benda ia ajarin padiru, benda ia ajarin nak ingat sertifikat. Yang pasti, la ilaha illallah. Pada waktu ia ajarin, la ilaha illallah. Salam kepada Abdullah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal adabun. Injur! Ketika ya cerai boleh la ilaha illallah itu ketika jadi lecet ni kak berpernah karena apa bapak ya cerai la ilaha illallah kok nolak ya cerai la ilaha illallah ni kak koron-koron padahal Imam Ahmad bin Hanbal ke apal Al-Quran apal hadis dan abid ahli ibadah kok koron-koron